Sementara itu, perwakilan pemenang kompetensi sains madrasah tingkat Banjarmasin membagikan kiat juara. Selain perbanyak sosialisasi, juga tekun belajar serta diiringi doa. Sementara itu, perwakilan juara dari Madrasah Aliyah Irtiqiyah yang berhasil meraih juara di bidang biologi dan fisika mengaku sangat bangga dengan capaian prestasi kali ini. Meskipun sebelumnya lomba digelar secara online, sebut saja Marzeva dan Rizka yang meraih juara pada bidang biologi dan fisika pada ajang kompetensi sains madrasah KSM tingkat Kota Banjarmasin. Sebelumnya ikut lomba di bidang biologi. Gimana nih setelah mendapatkan juara terbaik dua ya tadi ya? Gimana rasanya? Alhamdulillah senang di situ bisa membahagiakan kedua orang tua dengan prestasi yang seperti ini. Lumayan susah kalau dilihat-lihat, tapi kalau misalkan dicermati dengan benar, bisa dikerjakan. Juara fisika, juga gimana perasaannya? Senang, bahagia. Tetap terus belajar, di situ tingkatkan prestasi di bidang yang disukai. Siapa tahu di bidang yang disukai itu bisa membawa kalian ke prestasi yang kejadian lebih tinggi. Belajar sungguh-sungguh, ibadah. Perbanyak sosialisasi dengan kedua orang tua juga, sharing-sharing gitu. Termasuk dewan guru juga ya, mungkin lah. Ya. Pada kesempatan ini, Marzeva dan Rizka membagikan kiat-kiat dalam meraih prestasi kali ini. Selain tekun belajar serta perbanyak sosialisasi serta sharing, doa dan ibadah sangat penting dalam meraih prestasi tersebut. Murtasiyah, Banjar TV.